Saya tertarik dengan jawapan Menteri khusus kepada isu ayam tadi. Timbalan Menteri sebut kita ada nak kawal harga dan sebagainya, sedangkan punca itu juga Timbalan Menteri sebut berdasarkan kos. Ketika ini kos pengeluaran yang saya difahamkan oleh penternak sekitar RM6.50, manakala pembekal penternak juga terpaksa jual pada harga RM5.60, Tuan Speaker. Maksudnya beza dalam RM90. Tetapi subsidi yang kerajaan bagi ketika ini, kalau saya silap tegur, tapi yang saya faham RM60. Maksudnya ada defisit RM30. Jadi maksudnya persoalan saya, adakah kerajaan tidak mempunyai dana untuk salurkan kepada penternak? Dan ini timbul juga, saya nak tanya Timbalan Menteri, bersetujukah Timbalan Menteri daripada kita belanja RM150 juta untuk buat pilihan raya negeri Johor, lebih baik bantu penternak ini stabilkan harga, bukan stabilkan politik, stabilkan harga sebab rakyat tengah susah sekarang ini. Silakan Timbalan Menteri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Johor Bahru. Saya pun sependapat dengan Johor Bahru, iaitu duit RM160 juta ataupun RM200 juta yang dipotongkan untuk pilihan raya itu lebih baik digunakan keadaan-keadaan rakyat sakit, rakyat banjir, COVID dan sebagainya. Saya setuju, bukan 1%, lebih daripada 200%. Terima kasih Timbalan Menteri. Lawan tetap lawan. Terima kasih. Berkaitan dengan harga ayam, sebenarnya memang setakat ini kita menentukan harga ayam untuk disubsidikan sebanyak 60 sen untuk 1 kilogram ayam. Dan untuk makluman, data yang ada pada kita bahawa rakyat Malaysia telah menggunakan 2 juta ekor ayam sehari. Jadi kalau 60 sen di 1 kilo, memang berapa banyak kerajaan perlu belanjakan untuk membantu merengankan beban pengguna-pengguna. Begitu juga dengan telur. Jadi ini dua isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang oleh pengguna berkaitan dengan ayam dan telur. Jadi kita berharap dengan potongan yang ada ini sikit sebanyak akan merengankan beban pengguna untuk mendapat. Tapi beban kerajaanlah semakin meningkat. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Saya ingin menyeru kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat semua, kalau boleh kita kurangkan politik sikit di dalam Dewan. Mari kita bincangkan isu-isu yang ini isu sebenar, Tuan Speaker. Memang rakyat, rakyat Johor tertanya-tanya kenapa desak mereka masuk pilihan raya dalam keadaan harga barang tengah mahal. Kalau kos itu kita gunakan untuk stabilkan harga barang, lebih baik membuat rakyat stabilkan politik dalam keadaan terus tak stabil. Bukan itu maksud saya. Maksud saya berkempen. Setuju. Janganlah kita berkempen di Dewan Dewan Rakyat. Tuan Speaker,